JDT berhempas pulas sebelum meraih kemenangan ke atas Kuching City FC. Perlawanan Liga Super Malaysia minggu ke-11, pasukan Johor Darul Takzim menerima kunjungan pasukan Kuching City FC. Pada separuh masa pertama, Kuching City FC bermula dengan garang apabila seawal minit ke-10, Petrus Chitembi membuat percubaan jarak jauh ke gawang JDT namun ditangkap kemas oleh Shihan Hazmi. Beberapa minit kemudian, JDT menyerang balas dan percubaan Nazmi Faiz hampir-hampir menghasilkan jaringan namun ianya tersasar. Pada lewat minit permainan separuh masa pertama, George Obregon turut mempunyai peluang membuka jaringan namun jaringan beliau dibatalkan kerana dikesan berada di kedudukan offside. Bersambung di separuh masa kedua, JDT akhirnya memecahkan kebuntuan jaringan pada minit 48 menerusi penyerang prolifik mereka, Bergson da Silva. Beberapa minit kemudian, George Obregon meledak gol lagi namun sekali lagi dibatalkan kerana offside. Minit ke-81, giliran Juan Muniz meledak jaringan kedua menerusi gerakan menarik sebelum membuat rembatan padu menewaskan Syahril. Beberapa minit kemudian, Kuching City merapatkan jurang jaringan apabila Fernando Welter meledak menewaskan Shihan. Keputusan kekal memihak kepada JDT mengatasi Kuching City FC 2-1 hingga whistle penamat. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.